Ini dia Arsat Niaga. Mantap. Scania K360. Inilah dia Ultra Hijacker Rosalia Indah. Indah yang paling konyol. Wah, asyik ya kelewatan di jalannya. Presiden kelas 27 Trans menuju Malang, Surabaya. Ini Lorena. Rosalia Indah rute Palembang yang terbaru ya, Voyager dia maksudnya. Mercy 1626. Di sana ada Nissan Tika BDP. Ini ada Sinar ke Malang. Ini dia bisnya yang ke Palembang nih, menggunakan armada terbaru. Oke, ini dia ada bis ke Malang, Sinar Jaya. Malah lagi muter-muter lewat. Dasar. Bis Tia Negara, Kuningan. Kemutan. Sinar Jaya Malang 30 RE. Masuk barisan. Nah, ini dia. Nah, di sana ada warga baru atau pamangkas CBU untuk Sumedang. Karunia Bakti menyusul. Sekarwangi ke Subang.
Eva Star usulkan untuk Palembang. Trip Jogja 55 RT berangkat. Jam-jam keberangkatan Jogja ya, pukul 16. Pintu masuk kedatangan terpantau Kramat Jati Man. Ada pahala kencana. Manis langkai Budiman mau memasukin area antri, dan ada Santoso bis ke Jogja Maestro. Oke, ini dia Budiman masuk ke Tasik. Tolong untuk partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan.
panggilan, panggilan untuk Bapak Ahmad dari.
Hari ini Sinar Jaya sudah ada 4 nih street class, luar biasa. Ini dia Arsat Niaga, mantap. Scania K360. Rute Solo Jogja. Bikin penarikan. Pendawa 87 single glass, teman-teman. Apa nggak keren, man?
Ada Rosalia Indah nih teman-teman. Dan dia dikejar oleh Trans Jakarta Busway. Oh tidak. Jangan nulis. Ini dia PPP Permata. Waduh. Wah. Rusuh. Bilang begitu. Iya, ini dia Sinar Jaya rute Karangpucung Kawanganten 70 RT. Kondisi malam bis mulai habis terkena imbas macet.
berangkat menuju Medan, Jetliner. Ini bis Simbang Tawulu, teman-teman. Bus Dieng Indah memasuki terminal Kampung Rambutan, saudara-saudara. Yo, dia langsung ngegas, jangan sampai ketinggalan. Dia malah duduk di tangga. Ini baru beli ya? Sembuh duduk berdeker. Real gak sih tuh? Kok semua